kita andalkan bermajelis. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa hadir, berhalangan, dan mungkin mereka punya keinginan untuk gabung, barangkali solusinya. Jadi bukan berarti ini ada kemudian kita tidak hadir lagi gitu, seharusnya seperti itu. Terus yang ini yang pertama, yang kedua, minggu depan kita mohon maaf libur. Hari Selasa depan kita libur, ketemu Selasa pekan berikutnya lagi Pak, insya Allah. Kecuali kalau nanti takmir ada ini, ada waktu luang lain mungkin saya bisa masuk, ya alhamdulillah bisa dioper, tapi kalau enggak ya mungkin Selasa tetap libur gitu. Kemudian yang ketiga, karena pengajian kita ini masih perdana, hitungannya baru kita mulai satu kali pertemuan kemarin, dan saya lihat ini juga baru banyak teman-teman yang baru gabung, mungkin hari ini kita ulang sekaligus untuk supaya pelajaran yang direkam itu utuh. Cuman maaf kalau kita ulang dulu apa yang kita sampai kemarin. Jadi insya Allah kita tuntaskan apa yang kemarin kita mulai itu sampai tentang doa-doa atau sunnah yang ketika seorang itu keluar untuk berangkat ke masjid. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah salat maghrib masjid Imanullah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang barangkali sebagian di antara kita sudah mengenal judul dari kitab ini, yaitu kitab Adabul Masyi ila Shalah, yang artinya adalah adab berjalan menuju masjid atau menuju sholat. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Jadi ini pengajian perdana kita terkait buku ini. Menjadi penting untuk dipelajari dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, buku ini menjadi kurikulum. Menjadi kurikulum yang banyak dipakai oleh para ulama. Jadi para ulama kita itu, terutama ulama kontemporer yang hidup zaman dan kita, ketika mereka masih di usia belia, di usia anak-anak, buku fikih yang pertama kali dipelajari adalah Adabul Masyi ila Shalah. Jadi mereka menggunakan buku ini untuk dipelajari pertama kali sebelum membahas apa, pelajaran-pelajaran yang meluas, pelajaran-pelajaran fikih yang panjang lebar. Jadi metode dalam belajar itu kita mulai dari yang paling sederhana dulu, kita kuasai sampai matang terlebih dahulu, baru apa yang sudah memiliki dasar ini, yang kita miliki ini, baru kemudian berkembang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita mempelajari buku ini, salah satu urgensinya adalah buku ini dia hanya membahas fikih ibadah, seperti yang pernah kita singgung, buku ini membahas tentang fikih ibadah saja. Jadi fikih ibadah yang mencakup fikih sholat, zakat, dan puasa, tiga fikih nanti yang kita pelajari itu semuanya adalah amalan-amalan yang kita pakai setiap hari, setiap berulang. Tidak ada seorang muslim melainkan dia pasti mengamalkan ketika fikih sholat, zakat, puasa, dan semisal. Ya, sehingga karena sifatnya aplikatif, terapan, ya, dikerjakan setiap hari, tentu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya mendasar seperti ini. Jadi tidak mempelajari fikih secara menyeluruh, tidak. Karena fikih itu macam-macam, ada fikih ibadah yang berbagai macam ininya. Demikian juga fikih muamalah dengan berbagai macam bab dan pembahasannya. Adapun yang kita pelajari cukup terbatas pada tiga fikih itu saja. Bahkan bab haji tidak masuk. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kurang aplikatif. Kecuali kalau ada orang yang mau berangkat haji atau umroh, kan begitu. Sehingga saat itu dia butuh fikihnya. Baik, langsung saja kita awali dari
pembahasan buku ini. Mu'alif di sini mengatakan qala al-imamu al-mujaddidu syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab. Al-imam syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab beliau mengatakan ajzallahu lahu mathubata wal maghfirata, semoga Allah memberikan pahala dan ampunan untuk beliau. Beliau menulis bismillahirrahmanirrahim babu adabil masyi ila shalah. Bab yang pertama kita bahas adalah bab tentang adab berjalan menuju masjid atau menuju tempat sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu, sholat wajib yang lima waktu. Karena sholat wajib yang lima waktu ini ya harus dikerjakan secara berjamaah. Dari sekian banyak pendapat para ulama yang rajih dan dirajihkan oleh penulis di sini bahwa sholat fardu atau sholat lima waktu ini hukumnya wajib dikerjakan secara berjamaah. Sehingga tidak mungkin seorang bisa mengerjakan sholat fardu berjamaah ini melainkan dia harus berangkat dulu dari rumahnya ke masjid. Nah, berangkatnya kaum muslim berangkat seseorang dari rumahnya ke masjid ini, ya, tentu ada adab-adab yang harus dijaga. Ada adab-adab yang harus dijaga sehingga ini perlu untuk kita kenali. Apa saja adab-adab seseorang ketika dia berangkat menuju sholat? Yang pertama kata beliau di sini, yasanul khuruju ilaiha mutatahhiran bi khusyu'in. Disunahkan bagi seorang yang keluar dari rumahnya untuk keluar menuju tempat sholat itu, yaitu mutatahhiran, dalam kondisi dia sudah bersuci. Dalam kondisi dia sudah di rumah, dia berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, bi khusyu'in, dan dengan kondisi khusyuk tenang. Ya, ini adalah sunnah yang pertama. Ya, meskipun ini sunnah, tapi kalau kita tidak ada niatan untuk mengerjakan, maka selamanya kita akan dijauhkan dari pahala ibadah ini. Maka jangan sampai karena ini dikatakan sunnah, kemudian kita menyepelekan. Alah cuma sunnah saja. Bukan cuma sunnah saja, justru karena ini sunnah, karena ada ajaran Rasulullah SAW, maka mestinya kita tergerak hati kita untuk mengikuti apa yang diajarkan atau disunahkan oleh beliau. Ya, inilah sikap seorang muslim yang benar. Beliau mengatakan yasunnu al-khuruj ilaihi mutatahhiran, hendaknya seorang itu dia keluar dari rumahnya dengan kondisi dia sudah bersuci di rumahnya. Berasal dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ahu thumma kharaja 'amidan il masjid faryushabbikan baina asabi'ihi fa inna fi shalah. Baik. Di sini beliau menyebutkan sunnah, ini ada hukum. Hukum yang kemudian hukum itu diiringi dengan dalil. Inilah yang menarik dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Beliau senantiasa menyebutkan hukum atau permasalahan dan diikutsertakan dengan apa? Dalilnya. Ya. Karena memang tidak semua buku fikih seperti itu. Ada buku-buku fikih itu dia cuma menyebutkan hukum saja, harus seperti ini, wajib, sunnah, ini syarat, tapi tidak disebutkan apa? Dalil-dalilnya. Ya ada plus minus dari setiap matan fikih tersebut, pasti ada plus minusnya. Tapi sesuatu yang positif di sini yang diharapkan dari penulis, ketika disebutkan sebuah permasalahan, kemudian disebutkan dalilnya juga, ini untuk membiasakan kita. Biasa kita ini untuk berpikir kritis bahwa agama ini hendaknya dibangun di atas dalil. Tidak bisa orang beragama itu dia hanya taklid atau mengikuti apa yang diajarkan tanpa dia bertanya dari mana sumbernya, dari mana asal-muasal. Inilah pendidikan yang ingin ditanamkan oleh para penulis seperti beliau. Sampai permasalahan, berikut dalilnya seperti ini. Masalahnya ini, dalilnya seperti ini. Sebenarnya bisa saja dan tidak ada masalah apabila para ulama itu menyebut permasalahan tapi dalil tidak disebutkan, disimpan untuk mereka sendiri. Kenapa? Karena memang tujuan dari pengajaran yang seperti itu kadang untuk diaplikasikan saja, langsung diamalkan saja, nggak usah tanya dalil dulu, dalil nanti pada tahap berikutnya, biasanya seperti itu. Nah, tapi ada juga para ulama seperti beliau ini,
bawakan permasalahan, tapi kemudian langsung diiringi dengan apa? Dalil. Secara ringkas-ringkas saja. Tujuannya seperti itu, untuk membangun ya, sikap kritis, berpikir bahwa kita beribadah ini harus sesuai dengan dalil dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Disunahkan seorang ini dia untuk berwudu terlebih dahulu. Dalilnya ada sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadisnya sahih atau hasan. Beliau mengatakan, "Idza tawaddu ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, berwudu terlebih dahulu, fa ahsan wudu'ahu, dengan syarat dia berwudu dengan sebaik-baiknya." Ini syarat yang pertama. Apabila salah seorang di antara berwudu, di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia berwudu dengan sebaik-baiknya. Tsumma kharaja 'amidan ila al-masjid. Kemudian dia pergi keluar dari rumahnya bermaksud berniat untuk menuju masjid. Fala yashabbikan bain asabihi, maka sekali-kali jangan sampai dia apa menyulam jari-jemarinya, seperti menyulam itu sebenarnya digabung. Nah, seperti itu. Fa innahu fi shalah, karena sesungguhnya orang ini dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Ada empat hal di sini, ada empat poin penting di sini yang harus kita ingat atau kita catat betul. Dua hal pertama ada syarat. Yang berikutnya yang ketiga ada apa istilah? Ada penghalang atau pantangan. Yang keempat ada pahalanya. Apabila kita ingin mendapatkan pahala yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka penuhi syarat-syaratnya dan jauhi apa pantangannya. Ya. Dan ini banyak sekali para ulama menyebutkan. Ya, apabila kita tawaffalat asyurut wantafatil mawani, apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan dihilangkan berbagai macam penghalang-penghalangnya, faqad shoha, maka amalan itu menjadi sahih, menjadi sah dan diterima. Syarat yang pertama apa? Atau kita sebutkan dulu pahalanya. Pahalanya adalah orang yang mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW tersebut, maka semenjak dia berangkat dari rumahnya sampai dia selesai mengerjakan sholat itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Karena Rasul mengatakan fa innahu fi sholat, karena sesungguhnya orang ini dalam kondisi sholat. Jadi semenjak kita keluar dari rumah, kita berjalan, entah itu berjalan kaki atau berkendara, kemudian kita nunggu waktu sholat sampai benar-benar sholat, sampai selesai sholat, maka waktu sholat itu bukan dihitung ketika takbiratul ihramnya. Tapi orang seperti ini dia pahala sholatnya dihitung semenjak dia keluar dari rumahnya. Kita bisa bayangkan berapa waktu yang ya apa atau berapa menit itu waktu yang bisa di apa dihitung ya, semenjak dia keluar rumah sampai kemudian dia nunggu waktu sholat, nunggu azan, nunggu qomat, semakin lama semakin banyak pahalanya, kan kurang lebih seperti itu. Inilah kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala besar. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita keluar dari rumah katakan berjalan kaki atau masih jauh naik motor, 15 menit sebelum sholat dimulai kita sudah berangkat. Sampai di sana kita sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid dulu, nunggu waktu qomat dulu 5 menit katakan, 20 menit sudah. Sampai sholatnya 5 menit, 20 menit, sampai selesai sholat sunnah, dzikir, total semuanya setengah jam. Padahal kalau kita hitung waktu sholatnya sih mungkin tidak sampai 5 menit kan gitu. Tapi Allah mencatat bagi orang tersebut dia dalam kondisi sholat selama kurang lebih 30 menit itu. Ini pahala yang Allah janjikan melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan pahala yang bagus ini, apa syaratnya? Ya tadi itu yang pertama, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu ketika berangkat atau ketika berwudu di rumahnya sebelum dia berangkat ke masjid. Karena Rasul memberikan syarat idza tawaddu, apabila jika salah seorang dia berwudu. Jadi syaratnya harus apa? Berwudu. Orang yang berwudu di masjid bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan kemudian disamakan dengan orang yang berwudu di rumahnya. Orang yang berwudu di rumah itu menunjukkan dia lebih siap untuk beribadah daripada orang yang berwudu di masjid. Sehingga pahalanya jelas berbeda. Dapat pahala ya, sama-sama dapat pahala, tapi kita sedang membicarakan sesuatu yang paling afdol di sini. Kemudian ketika dia berwudu bukan sekedar berwudu, Bapak sekalian.
fa'asana wudhu'a, kemudian dia memperbagus wudhu'nya. Nah, perbagus wudhu ini yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang sudah masyhur, yaitu hadisnya Utsman bin Affan. Beliau mengajarkan tata cara wudhu' yang diajarkan Rasulullah SAW. Kurang lebih tata caranya itu, seseorang ketika memulai wudhu', ini contoh dari Utsman bin Affan, maka cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 3 kali, diawali dari yang kanan sampai pergelangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dihitung 1 kali itu kalau semuanya rata, bagian punggung maupun telapak tangan, itu 1 kali. Bukan satu punggungnya saja atau satu telapaknya saja. Dihitung 1 kali itu kalau semua sudah dirata, 1. Basuhlah lagi 2 kali, 2. 3 kali, gitu. Jadi kanan 3 kali. Selesai baru yang kemudian kiri sama seperti itu 3 kali. Setelah itu apa? Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali dengan 1 kali gayung masing-masing. Jadi 1 kali gayung itu separuh dimasukkan mulut, separuh masukkan hidung. Kalau ada orang misal ambil untuk kumur kemudian ambil lagi air masuk hidung, ya boleh-boleh saja. Artinya wudhunya tetap sah saja. Cuma kita sedang membicarakan fa'ahsan wudhu'ahu tadi itu, wudhu yang paling bagus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ambil 1 gayung atau 1 ceduan seperti ini, separuh disedot ya dengan mulutnya untuk berkumur, separuh sisanya masukkan dalam hidung. Kalau bisa masuk gitu, sedot beneran. Mungkin ini tidak semua orang sanggup, tapi berusaha sedikit-sedikit kan, seperti itu, supaya benar-benar wudhunya sempurna. Baru kemudian dibuang. 1 kali, 2 kali, 3 kali sama. Barulah kemudian kita masuk pada bagian yang wajib dibasuh anggota wudhu tersebut. Apa? Yang pertama, wajah dulu terlebih dahulu. Wajah dibasuh selama apa? Sebanyak 3 kali. Itu hanya wajah, itu sederhana, yaitu dari ujung rambut ini yang atas sampai dagu. Ya, sampai bagian bawah untuk kanan kiri dari ujung telinga ke ujung telinga. Jadi semua ini dihitung wajah dan ini harus dibasahi dengan air. Dihitung 1 kali itu gimana? Ya hitung 1 kali kalau semuanya sudah basuh, sudah rata dengan air 1 kali. Baru basuh lagi 2 kali, basuh lagi 3 kali. Sehingga tidak sah kalau ada orang cuma basuh mukanya separuh, dilap sebelah sini masih pipinya masih kering misal. Nah ini atau mungkin dilap bagian depan, bagian jidatnya masih kering misal seperti itu. Ini bisa-bisa tidak sempurna untuk 3 kali pengulangan. Bahkan disunahkan juga dia menyela-nyela jenggot kalau emang jenggotnya loh, tebel. Ya, kalau jenggotnya tipis-tipis ya dibasuh cukup gitu. Kalau tebel gitu. Berikutnya apa? Tangan. Yang dimaksud tangan itu adalah tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai siku. Siku tak harus basah. Bukan sampai siku, itu artinya ketika mau sampai siku berhenti, bukan. Tapi siku ini juga dibasuh juga sama, hitungannya 1 kali itu kalau semua anggota tangan ini kena air sampai siku, demikian juga bagian yang depan atau yang belakangnya. Seperti 1 kali. Yang kanan sampai selesai 2 kali, 3 kali. Kemudian baru geser yang kiri 3 kali seperti ini. Bukan selip, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 3 kali. Hadisnya tidak berbunyi seperti itu. Yang dicontohkan oleh para sahabat adalah yang sempurna itu yang diajarkan Rasul, kanan dulu sampai selesai 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Berikutnya apa lagi? Itu berikutnya kepala. Cara membasuh kepala ini yaitu dengan mengambil 1 kali apa? 1 kali gayung air itu, kemudian dibasahi kepala ini, rambut. Hitungannya kepala dari mana? Dari ya tadi, kalau ini ujung rambut ke bawah ini dihitung muka, kalau ujung rambut ke belakang berarti dihitung kepala. Jadi diambil air ini kemudian dibasuh, dilap ya, dilap saja, dilap ke belakang sampai ini tempat tumbuh rambut yang bagian belakang, tempat tumbuh rambut, bukan ujung rambut loh ya. Jadi sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, sisa air yang masih di tangan ini gunakan untuk membasuh telinga, dua-duanya. Caranya jarinya masuk, jari telunjuk masuk kuping, kemudian jempolnya untuk ngelap punggung telinganya. 1 kali saja, seperti ini, selesai. Ya. Jadi sampai mana? Sampai tempat ujung rambut yang belakang.
Sehingga kalau ada yang tanya, misalnya rambutnya panjang di mana? Apa sampai dibasuh sampai ujung rambutnya? Tidak. Ya. Tidak dibasuh sampai apa ujung? Soalnya rambutnya gondrong. Ya enggak perlu di ini ya. Kayak orang kerimbat gitu di enggak seperti itu. Tapi sampai mana? Sampai tempat ujung rambut saja. Berarti enggak kena air semua itu. Ya bisa jadi enggak kena air semua karena memang perintahnya cuma untuk dimasak saja, dilap saja. Beda dengan wajah atau tangan tadi, perintahnya faghsilu wujuhakum, cuci muka kalian, cuci tangan kalian, cuci kayak. Kalau disuruh cuci berarti semua harus rata dengan air. Dan cukup dibasuh satu kali kepala itu. Dan telinga itu cukup dibasuh satu kali. Justru yang sempurna itu satu kali. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ya tiga kali juga, sebagaimana yang lain tiga kali ya kepala tiga kali. Tapi yang rojih dari nas atau dari zuhir hadis tadi menyebutkan bahwa ternyata contohnya Uthman bin Affan cuma basuh kepala dan telinga ini satu kali saja. Dan ini yang saya kira lebih dekat dengan kebenaran. Ya. Cukup satu kali dan itu yang sudah sempurna. Selebihnya tidak lagi masuk yang sempurna. Kemudian apa? Ya kaki. Kaki sama, yaitu batas sampai mata kaki. Artinya mata kaki juga dibasuh rata dengan air. Berapa kali? Tiga kali. Yang kanan tiga kali, selesai baru yang kiri tiga kali. Jadi pastikan terutama bagian-bagian yang jarang kena air. Seperti tumit atau telapak kaki. Orang kalau buru-buru cuma disiram punggung kakinya saja, padahal telapak kakinya tidak kena air, itu juga perlu dilap. Seperti itu. Atau termasuk jari, sela-sela jari kaki. Nah, apabila kita mengerjakan ini, tata cara wudhu seperti ini, maka inilah yang dimaksud dengan tata cara wudhu yang sempurna. Dan kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Ya, kapan lagi mau dikerjakan? Jangan cuma, mungkin ada sebagian di antara kita yang wudhunya sudah terbiasa dengan tata cara wudhu yang simple, praktis. Pokok yang wajib, narek. Berapa kali? Satu kali. Apa yang dibasuh? Muka, tangan, kepala, kaki, sudah selesai. Enggak kumur, enggak apa. Sah enggak? Ya sah. Sholatnya sah, ya sah, sholatnya sah. Karena dia sudah memenuhi syarat minimalnya kan gitu. Meskipun dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi. Tapi kan kita sedang membahas tentang adab gitu. Sesuatu yang paling ideal. Dan itu kesempatan cuma sekali saja ketika kita hidup saja. Kalau sampai sudah meninggal, sudah ada tuntutan untuk mengerjakan itu lagi. Ya masa nunggu tua atau nunggu sakit atau nunggu kesempatan sudah susah baru kita mengerjakan sunnah itu, kapan lagi? Para ulama itu mengajar kita kalau mendengar sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segera kerjakan, ya minimal sekali itu seumur hidup. Pernah kerjakan sunnah ini? Kerjakan, pernah sekali. Dan lebih bagus kalau menjadi apa? Tabiat, kebiasaan. Syarat yang kedua apa? Tsumma kharaja 'amidan ilal masjid. Kemudian dia berniat keluar benar-benar hanya keluar untuk ke masjid saja, untuk ibadah di masjid. Jadi keluar dari rumah bukan nyabang niatnya. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan amaliyah zahir. Apa? Wudu disempurnakan. Syarat yang kedua berkaitan dengan apa? Amaliyah hati. Perbuatan hati itu niat. Berangkat dari rumah niatnya ikhlaskan semata-mata pengen ibadah kepada Allah di masjid. Tidak nyabang. Saya mau sekalianlah keluar ya ke masjid, ya sekalian nanti mampir ke rumah teman, ya sekalian ke pasar, ya sekalian belanja, sekalian-sekalian seperti ini. Bukan tidak boleh, ya boleh. Cuma nanti apabila seorang itu sejak awal niatnya sudah nyabang, sehingga fokusnya itu akan terbagi nanti. Berbeda dengan orang sejak awal dia mau kemana? Ke masjid. Tidak ada lagi, tidak ada suruh ke masjid. Sehingga lebih khusyuk, lebih tumakninah. Dan tidak ada niatan lain kecuali untuk ibadah tadi. Dan ini lebih ikhlas mestinya. Ini lebih ikhlas. Jadi syaratnya ada dua tadi. Yaitu dia berwudu dari rumahnya ya dengan tata cara wudu yang sempurna. Seperti tadi kita ajarkan. Yang kedua dia niatkan untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu berangkat ke masjid. Ini syarat yang kedua. Adapun yang ketiga adalah pantangannya atau penghalangnya, penghalang untuk mendapatkan pahala ini apa? Fala yusyabbikanna bayna asabihi, maka janganlah sekali-kali
kalian menyulam jarinya seperti ini. Jadi sejak kapan ini larangan ini berlaku? Sejak kita keluar dari rumah itu. Mungkin sebagian di antara kita tahunya ini larangan ini ketika kita di masjid atau menunggu waktu sholat. Yang lebih tepatnya sebenarnya larangan ini sudah berlaku ketika kita keluar dari rumah, misal di jalan atau kita nunggu di depan masjid atau ketika kita duduk menunggu waktu sholat itu. Maka tidak boleh kita menyulam jari seperti ini. Nah, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas kalau tidak salah pernah ditanya, itu kenapa kok ada larangan menyulam jari ketika mau ke masjid itu? Oleh muridnya Nafi kalau tidak salah. Tanya, kenapa alasannya ada larangan itu? Karena itu adalah tata cara ibadahnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias orang Yahudi. Cara peribadatannya orang Yahudi. Merem misalnya, mau tidak tahu, baca tidak tahu. Nah, orang Islam tidak boleh kata syabuh bil kufar, menyerupai apa perilaku orang-orang kafir. Ya termasuk harus pilih seperti itu. Sehingga ini larangan dari Rasulullah SAW yang kalau kita kerjakan bisa mengurangi pahala yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, kemudian kita tinggalkan itu pantangannya atau penghalangnya, fa'innahu fi sholat, maka pahalanya orang ini dia dianggap seperti sedang sholat sejak awal dia keluar rumah sampai selesai dia sholat. Pahalanya besar seperti itu. Ini pentingnya ilmu di sini, Pak. Kalau kita tidak belajar seperti ini, tidak akan tahu selama-lamanya. Ya. Dan kalau kita sudah belajar, ya mari diamalkan. Apa gunanya belajar tapi tidak diamalkan? Ini sunnah yang pertama. Ini sunnah yang pertama. Baik, yang kemudian berikutnya, Mualim beliau mengatakan lagi. Di antara sunnah yang berikutnya, wa an yaqula idza kharaja min baitihi walau li ghairi shalah. Dan hendaknya dia mengucapkan doa ketika dia keluar dari rumahnya. Meskipun keluar ini tujuannya umum ya, bukan cuma mau ke masjid saja. Setiap kita mau keluar rumah, hendaknya dia membaca doa. Terutama kalau kita keluarnya untuk ke masjid. Apa doanya? Nah, doa yang sudah kita hafalkan itu seperti doa Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalil dan itu sudah cukup. Kalau kita baca doa itu maka sudah cukup. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Atau seandainya enggak hafal, katakan baca bismillah, itu juga bagian dari doa. Ya bismillah itu artinya saya meminta perlindungan dengan apa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebutkan oleh hadis atau dalil yang dibawakan oleh mu'alif di sini sedikit berbeda. Ini sempat kita singgung waktu itu. Doa yang disebut oleh mu'alif ini agak panjang sedikit. Yaitu bunyinya Bismillahi amantu billah wa atasuntu billah wa tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Sama dengan yang tadi kita sebut. Cuma bedanya kalau yang pertama Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, langsung tawakkaltu 'alallah. Adapun riwayat yang disebut oleh penulis di sini ini ada tambahan dua kalimat, yaitu tambahan apa kalimat amantu billah wa atasantu billah baru disambung dengan tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana? Bismillah, amantu billah, wa tasantu billah, wa tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Gampang diapalin. Insyaallah gampang. Cuma nambah amantu billah, wa tasantu billah sebelum tawakkaltu 'alallah. Gitu. Nah, ini doa yang pertama. Doa yang pertama. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, cukup baca bismillah tawakkaltu tadi atau ditambah dengan amantu billah wa tasantu billah? Ya kalau kita katakan justru yang lebih afdol yang kedua. Kenapa? Ya al jazaa'u min jinsil amal. Balasannya sesuai dengan amalannya. Makin susah amalannya otomatis makin besar pahalanya. Kalau orang suruh ngafalin, mana yang paling susah dihafalin? Yang pendek atau yang panjang? Yang mana yang paling susah?
Panjang paling susah, ada tambah-tambahnya gitu. Berarti gimana pahalanya? Mana yang lebih bagus? Yang pertama, yang kedua? Ya, yang kedua otomatis. Ya, ada tambahan lafadz doa, berarti sana tambahan fadilah lagi. Jadi, apa bisa cukup yang pertanyaan monggo? Ya, asal kita berdoa ketika keluar rumah itu sudah bagus. Bagus, alhamdulillah. Dan barangkali sebab keselamatan kita di jalan. Ya, yang namanya di jalan, kita tidak tahu apa musibah yang menimpa orang-orang di jalan. Tapi barangkali dengan kita berdoa itu kita bisa dijauhkan dari musibah dan keburukan selama perjalanan, selama kita di luar rumah. Adapun yang kita ajarkan di sini, Rasul tadi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang lain bahwa di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan orang yang membaca lafadz yang kedua tadi. Kalau lafadz yang tawakkaltu Allah saja itu ada sendiri hadisnya dan itu ada fadilahnya sendiri juga. Tapi barang siapa yang membaca doa bismillahi amantu billah wa atasamtu billah wa tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti ini, hadisnya ini sahih. Ma min muslimin yakhruju min baitihi yuridu safaran aw ghairu. Tidaklah seorang muslim keluar dari rumahnya baik untuk tujuan safar maupun selainnya. Ada orang Islam dia keluar rumah, kemudian ketika keluar rumah dia mengatakan bismillah amantu billah wa atasamtu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan ada yang baca. Baik. Apa balasannya? Illa ruziqa khairu dzalikal makhraj wa surifa anhu syarru dzalikal makhraj. Maka orang baca lafaz doa yang barusan kita ajarkan tadi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang itu diberikan rezeki dengan sebaik-baik rezeki di tempat keluarnya itu. Ibarat kalau di sebuah tempat dia keluar, pergi, melewati sebuah tempat atau sebuah jalan, orang, semua orang di tempat itu dapat rezeki semua. Dari Allah dapat rezeki semua. Tapi rezeki yang paling afdol akan diperoleh oleh orang yang membaca dengan doa yang barusan kita ajarkan. Ya. Semua orang dapat rezeki di tempat itu atau di jalan itu. Ya kan? Tapi rezeki yang paling afdol, rezeki yang paling baik akan diberikan kepada orang yang baca doa tadi. Ini fadilah. Atau sebaliknya, wasyurif anhu syarru dzalikal makhraj. Atau dipalingkan dia dari sejelek-jelek musibah yang dari tempat keluarnya tadi. Mungkin dari tempat dia keluar rumahnya itu, tempat itu dia keluar, semua orang dapat musibah, semua orang dapat kerugian di tempat itu. Semua ya, tanpa terkecuali. Tapi barangkali dengan orang yang membaca doa ini, ya, dia hanya diberikan musibah atau kejelekan yang paling ringan, kerugian yang paling kecil. Gara-gara apa? Dia yang baca doa yang barusan kita sebutkan. Karena ini keuntungan yang besar. Dan rezeki ataupun keburukan ini sifatnya umum, Bapak-bapak sekalian. Bisa jadi rezeki yang sifatnya rezeki untuk jasad kita maupun rezeki untuk ruh kita. Keburukannya juga sama, keburukan yang mungkin menimpa fisik kita atau menimpa hati atau ruh kita. Ya, kita diberikan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fadilahnya kalau kita mau ngamalkan doa. Ingat ya, ini bukan sekedar mau berangkat ke masjid umum. Bahkan seandainya kalau ke masjid, masjidnya di sebelah rumah. Dan saya ini kan belakang rumahnya masjid. Saya keluar pintu belakangnya langsung papasan dengan masjid. Apakah disunahkan baca doa? Jadi sama disunahkan. Meskipun cedek, maksudnya deket ya, tempat apa keluarnya itu. Tidak ada masalah apa diamalkan. Ya, mau deket, mau jauh, bisa diamalkan doa yang barusan kita baca. Nah, adapun yang kedua, ada doa keluar rumah tapi dia berbeda redaksi dari yang barusan kita baca. Kalau tadi gampang. Adapun yang kedua ini barangkali di antara kita ini masih asing dengan lafal. Apa itu doanya? Doa ini bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama au ajhala au yajhalu alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dirimu. Dan berlindung dari apa? Dari
apa kesesatan atau saya disesatkan orang keluar rumah. Saya berlindung supaya saya tidak tersesat. Semoga saya dijaga, moga enggak sasar. Atau saya disesatkan oleh orang lain. Ya. Baik. Bahwa sekalian dari lafaz doa yang barusan kita baca itu bisa kita bisa kita pahami bahwa orang itu kesasar, tersesat. Ya. Kesasar bisa jowone kan. Biasanya tersesat. Ya. Orang ini sesat, ada kesasar, salah jalan gitu. Orang itu bisa kesasar mungkin karena dua hal, dua sebab. Yang pertama karena memang kekhilafan dirinya sendiri sehingga dia kesasar. Makanya doanya an audillah, saya berlindung dari apa supaya saya tidak tersasar atau tersesat. Atau yang kedua, saya berlindung dari orang-orang yang menyesatkan saya. Saya berlindung dari apa? Dari orang-orang. Ini berarti orang kesasar karena memang dijahili orang, didolimi orang sehingga dia tersesat dari jalan yang benar. Dan ini fadilahnya sangat besar sekali. Ya banyak orang itu di jalan. Kalau kita kesasar di jalan itu kan merugikan sekali. Apalagi kalau safar perjalanan jauh, perjalanan jauh nyasar tengah jalan itu merugikan sekali. Ngurangi ongkos ya. Atau nambah beban gitu, nambah beban ongkos, nambah biaya dan seterusnya. Dan kita bisa berbahaya, bisa sampai orang itu bisa mati kalau sampai apa tersesat di jalan. Orang Arab itu dulu kalau sampai tersesat di padang pasir mati sudah. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada padang pasir ya. Tapi kalau gunung banyak, gunung searat-arat ya, kan banyak orang kesasar di gunung. Barangkali disesatkan sama jin mungkin. Makanya doa, oh. Ini bukan sesuatu yang halu ya, apa omong kosong, bukan. Tapi memang ada, benar ada. Setan bisa memudurkan diri kita. Ya setan dari bangsa jin, mau setan dari bangsa manusia. Ya barangkali ini penawarnya, ini obatnya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya apa tidak tersesat karena keteledoran diri kita. Atau mungkin disesatkan oleh orang lain, kita sudah berusaha mengikuti jalan, tapi kok jalannya malah disesatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua apa? Au azilla au zalla. Saya berlindung supaya saya tidak tergelincir, ya, tergelincir kecelakaan. Atau uzalla, atau digelincirkan orang, misalnya. Atau dicelakai orang. Berarti bagus gak doanya? Bagus. Pelindung supaya apa? Supaya tidak tergelincir atau tidak celaka atau mungkin dicelakai orang. Banyak orang iseng zaman sekarang ini mungkin di jalanan dia dikasih paku supaya orang itu apa? Banyak pecah. Atau dia dibegal di jalan. Macam-macam sudah. Sehingga ini mara bahaya ini perlu kita hindarkan. Caranya gimana? Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Mungkin dicegat polisi, Pak ya. Kan orang kan berusaha menghindari itu juga kadang kan. Iya, tapi saya itu bukan kezaliman, mungkin karena itu ya bertugas saja. Tapi intinya ini adalah doa yang sangat bagus sekali. Berikutnya au azlima au uzlama. Saya berlindung supaya saya tidak mendzalimi orang lain di jalanan. Atau sebaliknya saya dizalimi oleh orang lain. Dan ini saya kira banyak terjadi di tengah jalan ya, mungkin begal, mungkin bajing loncat ya semisalnya. Atau orang-orang yang mungkin tidak sengaja mendzalimi diri kita, akhirnya apa kita balas mendzalimi orang itu dengan sesuatu yang tidak adil, berlebihan. Ya pada intinya adalah doa ini semua melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan urusan kita ketika kita keluar rumah. Berikutnya au ajhala au yujhala alayya, dan saya berlindung dari perbuatan bodoh atau saya dibodoh-bodohi oleh orang lain. Saya berlindung dari apa? Perbuatan bodoh atau sebaliknya dibodoh-bodohi oleh orang lain. Perbuatan bodoh ini maksudnya begini.
Para ulama mengatakan al-jahlu di sini maknanya adalah yaitu sifat tergesa-gesa. Sifat bodoh ini maksudnya apa? Itu tergesa-gesa ketika dia mendapatkan gangguan. Saya ulangi apa? Al-jahlu di sini yaitu sikap kebodohan di perjalanan atau di luar rumah itu adalah ketika seorang tergesa-gesa ketika mendapatkan gangguan. Salib, di player disalib. Wah. Kalau zaman masih muda itu wise, kasep sudah. Dikwejer sak keneknya itu. Di player breng, salib. Wah, kurang ajar. Pak cuma di player toh, ndak rugi apa-apa saja nih. Tidak rugi apa-apa terus. Tapi ya itu tadi, merasa lama. Melaku biasa tidak bisa, player. Langsung dikejar. Padahal tujuannya apa? Ngejar ya di player bisa sambil bisa. Cuma itu top padahal. Tak bodoh itu. Lah kan bodoh itu berarti. Jadi dia tujuannya misal ke utara, gara-gara yang nyalip ini ke timur, dikejar sampai ke timur, gak ngurus atau dia jalannya mau kemana, yang penting tak belayar dulu, tak balas dulu. Tak kejar dulu, lah harus disalip, buru saya balik ke jalan yang lurus tadi. Buru-buru. Ya. Sikap tergesa-gesa, karena mungkin dia diganggu atau didolimi orang. Ya mungkin orang itu tidak sengaja, atau mungkin orang itu kegas atau gimana, kan gak tahu. Tapi karena sifat bodoh itu tadi, sehingga akhirnya apa? Ya dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-jahlu di sini adalah apa? Yaitu tergesa-gesa ketika mendapati gangguan, terutama ketika dia di luar rumah atau di jalan. Atau sama sebenarnya, atau dia dibodoh-bodohi oleh orang lain. Atau mungkin orang ini dia, kita tidak salah, ya. Kok kita yang disalahin? Karena dia emosi yang gurung-gurung masih emosi, padahal kita tidak salah. Gitu. Ya ada saja kasus-kasus seperti itu ketika kita di luar rumah. Kalau kita sering tinggal apa, menghabiskan waktu di jalanan kan, seperti itu. Saya kira hal seperti ini ya banyak saja. Nah, hal-hal buruk seperti ini bapak-bapak sekalian bisa kita hindarkan dengan kita baca doa tadi. Bagaimana doanya? Intinya kita berlindung dari empat hal tadi. Pertama kita mengatakan a'udzubillah doa. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, semoga saya berlindung pada dirimu. A'udzubika apa? An adillah au udhullah. Berlindung supaya saya tidak tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Kemudian apa? An azillah au uzillah. Saya berlindung supaya saya tidak celaka, tergelincir atau dicelakai oleh orang lain. Yang ketiga adalah au adzlama au dzlama. Itu saya berlindung supaya saya tidak mendzalimi orang maupun saya tidak dizalimi. Sama-sama tidak enak. Dan yang terakhir adalah au ajhala au jahlu alayya. Saya berlindung supaya saya tidak bersikap tergesa-gesa ketika bersikap di jalanan atau di luar rumah maupun saya disikapi oleh orang lain, disikapi dengan sifat yang tergesa-gesa. Nah, ini adalah doa yang barangkali bisa kita amalkan ketika kita keluar rumah. Coba mau diamalkan itu. Ya, diamalkan. Jadi kalau komplitnya ketika keluar rumah mau ke masjid terutama ataupun keluar untuk urusan lain mau ke pasar, kerja, baca doa tadi. Memang orang yang menjalankan adab itu tidak bisa gerusa-gerusu. Kalau kita buru-buru gerusa-gerusu, moro-moro keluar langsung gas tancap, ya tidak baca doa. Ya. Jadi kita harus sebelum melakukan sesuatu dipikir dulu. Apa ini adabnya ini kalau kita keluar rumah ini, naik kendaraan ini, kalau masuk rumah ini gimana? Terus seperti itu. Orang Islam itu kalau memang dia berusaha menjaga adab, dia menjadi pribadi yang tenang. Gak gampang gerusa-gerusu. Karena dia terbiasa untuk apa? Berpikir dulu baru bertindak, bersikap. Ya keluar rumah ya apa doanya itu diingat-ingat lagi. Oh, doanya pernah bismillah. Minimal bismillah. Lah ini enggak mau coba bismillah enggak sempat itu. Bismillah, amantu billah, wa'tasabtu billah, wa tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Sambung. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa adilla. Aw azilla aw zilla wa adlam wa adlam wa jahla aw jahla aw ujhal alayya. Maka dia berdoa seperti itu bahwa ya. Jadi itu apa? Kenapa kita perlu untuk membiasakan adab supaya kita menjadi pribadi yang istimewa. Ya. Baik.
Saya kira yang terlebih dahulu yang bisa kita sampaikan, mungkin kita adzan. Nanti setelah adzan kalau mau diskusi atau ditanyakan di monggo. Kalau enggak maka cukup. Sunnah yang pertama, ketika seseorang itu keluar dari rumah, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu, kan? Hadisnya, idza tawaddo ahadukum fa ahsana wudu'. Apabila seorang berwudu di rumahnya, salah seorang dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, thumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia bermaksud atau berniat untuk ke masjid. Disambung dengan larangan, maka jangan dia menyulam jari, kan begitu. Ada satu redaksi hadis yang lain, ya, mirip dengan hadis yang barusan kita baca. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Ketika seorang yang berwudu di rumahnya, kemudian dia keluar untuk menuju ke masjid, ya, sama, awalnya sama. Tapi ujungnya berbeda. Rasul mengatakan, "Tsumma kharaja ilal masjid fa wajada an-nasa qad shallu." Ketika diberangkat ke masjid sudah niat ini mau sholat, mau ibadah, ternyata sampai masjid orang-orang sudah selesai sholat, masbuk, bukan masbuk lagi, sudah ketinggalan ini habis, orang sudah pada sholat semua, dia baru datang. Nah, orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sholatnya berjamaah tadi. Rasul mengatakan kataballahu lahu mithli kataballahu lahu mithlu atau mithla ajri man hadara. Dia mendapat dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pahala yang sama seperti orang yang hadir salat berjamaah tadi. Wala yanqus dzalika min ujri syai'at, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang salat berjamaah. Poinnya apa? Poinnya adalah orang ini dia terlambat. Tapi kenapa dia dapat pahala salat berjamaah?
Karena dia ketika terlambat itu dia sholat, bukan tidak sholat, lah sudah kasep, sudah balik, tidak, jangan. Terlambat, orang-orang sudah selesai sholat, sholat sendiri pada. Ya. Sholat sendiri, insya Allah kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah tadi, meskipun kita terlambat. Kenapa kok tetap dapat pahala jamaah? Karena dia semangat untuk menghadiri apa? Sholat berjamaah. Nah, ini alasannya dikatakan para ulama. Kenapa dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berjamaah? Padahal sholatnya sendiri. Karena dia memiliki semangat untuk sholat berjamaah. Jadi mungkin dia sudah berangkat awal, tapi karena ada kendala di jalan, mungkin dia banyak kempes dan semisal, akhirnya dia terlambat. Itu kan ada saja halangan orang itu kan, tapi dia berusaha untuk apa, semangat sejak awal sudah berangkat awal waktu, ternyata memang dia sudah terlambat, maka dia mendapatkan pahala yang sama karena memang dia semangat. Adapun orang yang sejak awal dia malas-malesan, kenapa dia bisa terlambat? Karena malas-malesan kan, gitu. Memang nunggu terlambat santai-santai di rumah itu sudah komat ya, sudah orang sudah takbir, sudah ruku ya, santai, masih main HP, masih nonton TV, masih membaca majalah atau masih sibuk sama kerjaan, kok tidak buru-buru, santai, masbuk ya, gak popo ya, tidak apa-apa sih, sudah akhirnya dia tidak ada pahala yang tadi. Jadi jangan salah paham, jangan dikira oh sempatnya kan kok pahala ini podo ya, podo itu kalau dia berusaha menunjukkan antusiasnya untuk hadir berjamaah itu. Nah kalau sejak awal dia aras-arasan ya tidak dapat pahalanya. Intinya seperti itu. Dan kalau terlambat ya jangan pulang, ya sudah datang sholat aja sendiri, supaya dapat sholat berjamaah dengan teman-teman yang lain. Baik, itu dari saya mungkin. Wallahualam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada ya cukup kita akhir. Sampun Pak, cukup. Ada monggo silahkan. Ketika menjelang berwudu membaca bismillah atau tidak, memang ada hadisnya menyebutkan bahwa seseorang itu diperintahkan untuk baca bismillah, bahkan sebagian ulama katakan wajib, tapi hadisnya dituifkan, para ulama banyak yang dituifkan juga. Jadi ada sebagian mengatakan hasan, ada yang bilang tuif gitu. Sehingga kesimpulannya adalah disunahkan, boleh atau disunahkan dia membaca bismillah ya, jadi sunahnya membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi tidak perlu ini, tidak perlu kaku dalam artian boleh orang baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau ditanya boleh tidak baca bismillahirrahmanirrahim ketika dengan apa, berkaitan dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk bismillah ya. Seperti makan, baca bismillah. Boleh tidak baca bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Karena apa? Karena ar-Rahman ar-Rahim juga termasuk dari apa? Nama. Makan bismillah dengan menyebut nama Allah. Salah satunya apa ya? Ar-Rahman ar-Rahim juga boleh dikatut. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi ini sifatnya apa? Sunnah. Meskipun tidak disebut dalam hadisnya sunnah. Gitu Pak. Umur itu apakah ada perbedaan atau dengan tangan dua atau tangan satu? Berwudu dengan tangan dua atau tangan satu? Wallahualam. Coba nanti kita pastikan lagi. Wallahualam, saya tidak tahu. Apakah tangan satu lebih bagus atau tangan dua? Wallahualam. Di luar tema. Di luar tema. Iya. Bila kita sholat berjamaah terus di sebelah kita itu, orangnya tidak sedap sholat, terus mengganggu kehusuan kita, itu kan boleh kita untuk pindah saja. Karena pernah baca apa, pernah kalian diberikan dari saya, terus bagaimana kalau orang itu terlalu banyak gerak saja, jadi membuat apa, kita juga tidak khusus saja. Apakah boleh kita pindah? Boleh. Cara pindahnya gimana? Maksudnya itu membatalkan dulu atau gimana? Ini kasusnya sholat jamaah pasti kan? Iya. Yeah. Berjamaah, misal kita disok bareng dengan orang yang seperti itu ganggu kita ya. Karena emang ada saja orang seperti itu, misal habis rokokan, mohon maaf. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu ngowos kan akhirnya.
asem atau sisanya asem ini kadang kecium gitu. Atau mungkin dia habis makan apa gitu ya, gelegean gitu kan, itu bisa nyambung, bisa masuk hidung pas itu kadang. Eh, termasuk perkara yang mengganggu, termasuk mungkin bau keringat dan semisalnya. Apa boleh itu kita geser atau pindah? Ya kalau ditanya boleh dan tidaknya ya boleh. Karena kalau kita tujuannya untuk menjaga khusyuan sholat, ya menjaga khusyuan sholat ini termasuk diperintahkan gitu. Kita diperintahkan menjaga khusyuan sholat. Dan tidak mungkin kita khusyuk kalau dalam kondisi seperti itu. Misal, gimana caranya? Ya misal kita pindah, maka diperbolehkan pindah untuk dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kekhusyuan sholat tadi. Cara pindahnya gimana? Di kondisinya gimana? Beda-beda ya. Kalau memang dia posisi depan, ya geser di soft yang sebelah yang lain mungkin. Ya kondisional saja. Ya kondisional saja. Kalau memang bisa geser maju atau mundur gitu ya geser. Kalau kejepit ya, misal tengah-tengah persis. Ya. Sholat di masjid kesana mentok, sini mentok, depan rame, belakang rame. Gimana yang batal? Ya sudah. Sabar aja sudah. Gimana mau keluar ya? Gimana? Tidak ada jalan. Tapi kalau boleh ya boleh. Cuma setelah dia mau batalin mau kemana? Gitu. Gak ada jalan ya. Kan repot juga nanti ganggu. Yang di sebelah kita mengganggu dengan gerak-geriknya dia. Ya sama. Intinya menjaga kekhusyuan. Tapi daripada kita moro-moro batal, mungkin kita kasih isyarat orang itu tidak ada masalah. Kita misal pegang, ya, goyang-goyang, pegang ya, sebentar. Itu sudah isyarat menengok. Lah ya, menengok, cok obah. Kita tidak boleh ngomong sholat kan. Tapi kalau bergerak kan ada kebutuhan boleh. Oh, senggol kanan, senggol kiri, garu-garu macam-macam, menengok. Dipegang gitu. Orang kalau sudah sadar seperti, oh, saya disuruh. Atau mungkin softnya arang gitu. Kita kasih isyarat gesero. Masa ojo ngomong ya, Pak. Gesero ben. Batal. Ngomong batal, tapi kalau sekedar bergerak karena ada kebutuhan enggak ada masalah. Saya kira itu ya. Pertanyaannya moga-moga bermanfaat. Minggu depan kita atau minggu dua minggu lagi kita sambung. Nah, minggu depan kita libur. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.